Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Samsul Mubarak ya di Mubarak Channel. Di video ini saya akan menunjukkan perjalanan menuju ke Pantai Sine ya rekan-rekan. Sekaligus JLS di Pantai Sine karena menurut informasi itu masih proyek ya, jadi belum selesai. Untuk rekan-rekan yang bisa baca map, nanti lokasinya Pantai Sine dan JLS bisa langsung aja lihat di map, itu pasti sudah ada ya. Kalau untuk rekan-rekan yang belum bisa atau mungkin nggak pernah baca map, itu lebih baik jangan karena nanti rawan nyasar ya. Rekan-rekan ikuti aja petunjuk aku ini, nanti akan sampai di Pantai Sinenya. Oke, ini saya sudah sampai di Jembatan Ngujang 2. Ini kalau ke selatan Arok, itu kan ke Ngunut jurusannya ya. Lalu perjalanan dari Kota Tulungagung ini sekitar 1,5 jam ya untuk perjalanan santai. Kalau cepat pasti nggak ada 1 jam seperti biasa lah. Oke, di persimpang 3 ini kita lurus ya. Au. Oke rekan-rekan, kita sudah sampai di Desa Podorejo, Kecamatan Sumber Gempol ya. Kalau rekan-rekan sudah sampai di jalanan ini, kalian tinggal lurus aja ya, ikutin pelampan karena ini tuh sudah searah ke Pantai Sinenya maksudnya. Meskipun dari kota atau dari Ngunut, ini sudah searah gitu maksudnya ya. Jadi nggak ada jalur lain untuk menuju ke Pantai Sine selain jalur ini. Katakanlah begitu ya. Untuk kondisi jalannya ini nanti saya akan sharing ya. Saya akan tunjukkan kondisi jalannya itu masih enak, rusak atau gimana ini ya. Ini kita ambil aja arah kanan. Nah, masuk Desa Wates. Untuk kondisi jalan selama ini masih bagus saja ya, masih lumayan. Cuma tadi di dari jembatan Ngujang 2 sampai sini itu agak rusak dikit ya. Kalau sampai di sini itu sudah lumayan enak. Karena ini itu kan jalur utama menuju ke pantainya gitu ya. Karena begitu. Ini nanti mohon maaf sekali ya jika sekiranya videonya kurang bagus karena agak mendung ini cuacanya rekan-rekan ya. Tadi itu cerah tapi kok ini jadi mendung ini. Untuk ke Pantai Sine sendiri jalannya cukup ekstrim ya sebenarnya itu. Ini nanti saya akan review lagi jalannya itu enak atau enggak. Maksudnya buat mobil itu layak atau enggak gitu ya. Kita akan coba nanti. Kau tahu kah? Gunung Budeg. Masa Gunung Budeg? Bukan. Gak tahu juga lah. Awas, ya, awas. Itu dia, ada pelampan Pantai Sine. Wah, dari sini terlihat gunung-gunungnya ya kan. Gunung-gunungnya ini terlihat semua. Wah, awas. Salip aja supaya pemandangannya tambah luas. Kita nanti akan melewati gunung itu ya. Waduh, piye ta ki? Iya nih, wabrak pisan.
suasananya ini sangat sejuk sekali di sini. Enak. Dingin. Mas. Aduh. Itulah. Oke, depan itu kita belok ke kanan. Oh, nek ini apa amat ya malian ya. Duit dulu kayaknya enggak enak. Saiki malah enek. Oke, kita tinggal lurus saja dulu ya, ikutin pelampan. Nanti akan saya fokuskan di jalan-jalan yang ekstrim, yang sulit dilalui ya rekan-rekan. Untuk yang enak mungkin akan aku skip dulu. Oke rekan-rekan, kita sudah masuk di area pegunungannya ini ya. Pegunungan menuju Pantai Sine dan Tuloe. Pantai Sine dan JLS Tulungagungnya ini. Kalau sudah sampai sini palingan perjalanan setengah jaman ya, tinggal bentar lagi kok. Ini meskipun di gunung cuma masih perumahan ya, belum hutannya ini. Sebentar lagi ini desanya itu Kedung Jowo. Jowo itu. Di sini banyak elep juga nih. Oke, itu dia mulai jalan yang menanjak. Ini dia ya kan. Petunjuk jalan berkelok. Oh, apa ini? Oh, yes. Muat tajam sekali, menikung. Oh, yes. Lumayan tajam ya rekan-rekan tikungannya itu. Kita pelan-pelan aja. Itu dia tikungan lagi. Ya. Mas, wes, mantap juga nih rekan-rekan. Banyak tikungan tajam ya ternyata ini. Wes. Tapi jalannya ini sudah bagus ya rekan-rekan. Lebar juga ini buat elep bisa ini. Sekian tahun nggak kesini sudah banyak perubahan, sudah bagus. Wah, itu dia bagus sekali ya kan. Mas ya, mas. Mas, mas, mama iya mas. Berbahaya. Cerah sekali, alhamdulillah, nggak jadi mendung ya kan. Ali Dawir. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir di channel, baru nonton video ini, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang selalu menonton, yang belum subscribe, semoga kesadarannya untuk mensubscribe channel ini, yaitu channel ini menunjukkan informasi jalanan dan wisata di Jawa Timur ya rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang masih kepo tentang wisata di Jawa Timur, terutama Malang, Blitar, Tulungagung, saya sudah upload videonya
Mungkin sebulan lalu, dua bulan yang lalu ya. Kalian tinggal cari aja videonya di bawah. Mulai dari Bromo full, aku sudah upload juga. Untuk CLS, Malang, Blitar, Tulungagung, aku sudah upload. Kalian tinggal cari aja ya rekan-rekan. Kemudian ada Pelampan, Puncang Laban, Pantai Dong Tumpang, Pantai Sine, kita lurus saja ya. Iya. Kalau mau kah? Di sini cuacanya lumayan sejuk ya, meskipun terlihat panas gini, tapi ini beneran nggak panas ini ya. Enak banget pokoknya, buat refreshing, cocok lah. Awas, wah, ngomong waduh biantre ini pak, mengerikan. Di sini ada Pertamina. Wah, enak mantu pak ya. Saya kira oleh apa? Wais. Ini dia. Iya. Terkejut. Jalannya mengejutkan ya. Awas. Tikungan tajam, awas. Wah, mantap sekali pemandangannya dari sini ya. Apa itu namanya? Pohonnya terlihat rimba. Oh iya, ini salah satu turunan paling tajam ya di pantai sininya ini. Wah, awas, iya. Iya. Awas. Ini tempelan, tapi nggak apa-apa deh, masih bisa dilalui ya, masih aman dilalui, nggak begitu membahayakan. Au. Tapi jeglongan kabeh. Iya, tanjakan tinggi juga, tanjakan rekan-rekan. Wah, dawur ya. Iya, ini dia. Wes, ada tanjakan tinggi berikutnya. Jaga jarak aja deh. Di sini banyak mobil-mobil ya untuk menuju ke pantainya itu. Wah, ini beneran tinggi banget nih rekan-rekan. Untung aja kuat ya kan. Kalian lihat tuh. Jauh.
Oh, jalannya gede nih ya, iya. Bagus deh. Oke, kembali mengingatkan. Perjalanan menuju pantai sini ya rekan-rekan, fokus kepada jalanan, tikungan, dan tanjakan ekstrim, supaya rekan-rekan bisa tahu ya, terutama untuk yang bawa mobil nih. Mantul rekan-rekan, weh, semoga aja nggak copyright ya. Meskipun di gunung ini banyak apa ya, rumah-rumah gitu ya, banyak perumahan. Maksudnya enggak hutan belantara gitu ya. Untuk perjalanan malam sih aman aja kayaknya ya, karena kan banyak rumah di sini. Masuk kendaraan proyek, iya, itu dia kayaknya apa itu proyek CLS-nya mungkin itu ya. Kita lihat lebih dekat lagi. Hati-hati kendaraan proyek keluar masuk. Proyek apa lagi? Nggak terlihat. Ini cuaca mulai dingin sekali ya rekan-rekan. Biasanya Tulungagung itu panas, tapi ini dingin. Enggak tahu kenapa ini. Atau mungkin musimnya ini. Tahu, musim dingin. Awas, ini ngetrail ini. Turunan tajam berikutnya, bagus sekali. Lampan turunan. Oke, kita lihat. Iya, ini dia turunan. Jalannya agak kecil ya, makin ke sini.
Tapi dilalui mobil masih bisa sih. Au, hati-hati keluar masuk kendaraan proyek, kurangi kendaraan. Sebenarnya ini proyek apa ya? Gak terlihat ini. Awas. Iya. Bentar lagi kita sampai rekan-rekan. Mungkin beberapa menit lagi ini jalanan mulai agak ekstrim, berlika dan berliku. Wah, pohonnya mulai ditebangi ya. Pohon-pohon apa itu namanya? Was, iya, ini dia jalan berliku. Wah, ini ada logonya berputar ini. Kayak internet lemot. Was, 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 was. Iya. Ya memang nih di sini nih. Jalannya S bentuknya ini. Pelan-pelan aja kalau lewat sini ya, karena jalannya ini licin, ada apa ya, debunya gitu, pasir. Jadi berbahaya sekali jika kalian ngebut ya rekan-rekan di sini. Wis, apalagi ada beberapa lubang di jalan itu membuat lebih berbahaya lagi. Waduh. Ya baru ditempel. Sandalnya sopo kering. Oke nih rekan-rekan, jadi di daerah sini itu jalannya agak berliku-liku ya. Jadi lebih berhati-hati lagi, fokus pada ke jalan. Jalannya kecil, berliku-liku, tepi jurang. Kelilipan. Oke, ini dia. Wes. Kan dua kene kita abeh. Hah? Mati. Cedek. Ae to pantaine ketok. Kayak mlaku ya, aduh. Oke, dari sini itu pantainya kelihatan ya rekan-rekan. Itu dia ya kan. Oh, es pantainya. Kok ada perahu nih ya? Di sini kayaknya gak enak perahu nih. Saya kok malah ada perahu nih. Oke, ini dia. Oh, es. Itu rekan-rekan. Lebih ke hati-hati lagi kalau sudah sampai di jalanan ini. Mungkin 10-an menit sebelum pantai ini jalannya ya. Agak sulit, banyak turunan dan tikungan. Awas. Awas, awas. Mobilnya ini kayak bledok loh, Pak. Aduh. Oh ya, di depan itu dulu itu tower ya, tower pantau. Kalau sekarang ini sayangnya sudah nggak dipakai ya. Iya, ini dulu tuh masih bagus, tower pantau di sini tuh bagus sekali. Sekarang udah nggak dipakai. Tanah milik TNI AD. Ya, ini ada tikungan berputar lagi yang cukup berbahaya. Pantai ini kaya toketok. Woi. Awo. Ngomong kaya.
Lah iya. Duduk iya. Turunannya nih agak tajam. Kalau tanjakannya ya cuma dikit tadi di depannya tadi ya. Ini tinggal nurun aja terus. Cuma ekstrim ini. Apalagi jalurnya ini campur. Waduh. Wes. Oke rekan-rekan, kembali mengingatkan jalur menuju Pantai Sine dan JLS Tulungagung ya rekan-rekan. Untuk kondisinya ini hampir sampai di pantai ini lumayan, jalannya lumayan rusak dan banyak tikungan dan turunan yang sangat tajam sekali ya. Wes ini dia lagi, tanjakannya pasti los jauh ini. Wes. Ya kan kalian bisa lihat ini tanjakannya ini 40 derajat lebih. Awas. Jalur evakuasi. Kayaknya sudah selesai ini. Kita sudah sampai di pintu masuk Pantai Sinenya ini. Waduh, aduh. Rono dangdangnya ini. Oh ini JLS ya. Kurang jadi apa-apa JLS. Oh aku lah ya. Oke, untuk tiket masuknya tadi 5.000 aja per orang ya, sangat murah sekali. Untuk proyek JLS-nya tadi itu saya kasih lihat itu ya, di selatannya apa namanya? Selatannya tiketan masuk itu loket. Itu ada itu. Waduh, ini banyak kendaraan ini. Keluar masuk kendaraan proyek harap kurangi kecepatan. Ya jadi ini pose, ini pose ya kan,
Tapi saya nek ndawur kok sik dianu. Sik dikerok. Oke, ini dia, kita sudah sampai di pantainya. Situasi ramai sekali. Aduh, semoga nggak kepirak lagunya. Kita cari tempat parkir dulu yang aduh yang aman. Oke, untuk parkirnya bebas ya rekan-rekan. Bisa parkir di mana-mana aja. Kecuali mobil. Wah. GoPro. Ikan, Bos. Wes, mas. Oke, kita cari tempat parkiran yang aman. Nanti. Kono apa kene? Kono apa kene? Ora kaya Bromo iki. Sik mbledes Bromo. Ora. Woi. Ya kosek to golek jalur iki lho. Kalau. Sulap.